Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta burung kenari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan cara efektif mengatasi kenari yang hanya ngeriwik saja. Nah, sobat kicau mania, jika teman-teman memelihara burung kenari jantan yang sudah berumur sekitar 7-8 bulan, tentu teman-teman sangat ingin kenari tersebut sudah gacor dan rajin bunyi ya. Karena pada usia tersebut, kenari itu sudah dewasa dan sudah waktunya burung kenari itu rajin berkicau atau gacor. Tetapi apakah kenari teman-teman itu hanya ngeriwik saja meskipun usianya itu sudah 7 bulan ke atas? Nah, masalah itu adalah masalah klasik yang sering dialami oleh para pecinta burung kenari pada saat memelihara burung kenarinya ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips mengenai cara mengatasi kenari yang hanya ngeriwik saja meskipun usianya itu sudah dewasa, teman-teman ya. Nah, menurut pengalaman, kenari memiliki tahapan usia yang berkaitan dengan kemampuannya untuk berkicau. Pada usia sekitar 5 bulan, memang kenari biasanya akan berlatih untuk berkicau dengan cara ngeriwik atau bergumam. Dan pada usia 6-7 bulan, kenari tersebut akan ngerol meskipun suaranya masih terputus-putus ya. Sedangkan di usia 7 bulan ke atas, kenari seharusnya sudah rajin berkicau dan variasi kicauannya sesuai dengan isian yang teman-teman berikan. Nah, kali ini saya akan memberitahukan cara mengatasi burung kenari yang hanya ngeriwik saja. Nah, silahkan teman-teman simak baik-baik agar burung kenari teman-teman itu tidak hanya ngeriwik saja dan bisa rajin berkicau ya. Untuk yang pertama, pastikan kenari teman-teman adalah kenari jantan. Dan jika sudah terbukti itu jantan, maka teman-teman bisa merubah pola perawatan hariannya ya. Nah, itu penting sekali untuk teman-teman lakukan pada burung kenari yang teman-teman miliki. Nah, memang burung kenari itu akan berkicau sesuai usianya, tetapi kalau teman-teman tidak melakukan perawatan yang maksimal, tidak melakukan perawatan yang rutin, burung kenari itu tetap hanya ngeriwik saja walaupun burung kenari itu sudah usia dewasa ya. Jadi penting sekali teman-teman melakukan pola-pola perawatan agar burung kenari teman-teman itu cepat berkicau atau cepat mengeluarkan suaranya. Untuk yang kedua, frekuensi mandi bisa teman-teman tingkatkan. Misalnya, yang biasanya burung kenari itu hanya mandi sekali sehari, teman-teman bisa menaikkannya 2 kali sehari, baik pagi ataupun sore teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus rutin memandikan burung kenari yang teman-teman miliki. Dan setelah dimandikan itu harus dijemur ya, agar burung kenari itu tidak kedinginan. Kalau burung kenari itu kedinginan, burung kenari itu malas untuk mengeluarkan suaranya. Untuk yang ketiga, penjemuran juga bisa teman-teman tambah durasinya. Nah, misalnya pada pagi hari teman-teman itu melakukan penjemuran 1-2 jam dan sore hari misalnya 30 menit sampai 1 jam. Nah, teman-teman bisa menambah durasi penjemuran. Misalnya teman-teman itu melakukan penjemuran 1 jam, teman-teman bisa melakukan penjemuran pada pagi hari itu 2 jam untuk burung kenari yang teman-teman miliki. Tetapi teman-teman harus mengawasi agar burung kenari pada saat melakukan penjemuran itu tidak terganggu dengan hewan lain yang bisa menyebabkan burung kenari itu stres dan tidak mau bunyi ya. Terus usahakan teman-teman harus mengawasinya juga agar burung kenari itu tidak kepanasan ya. Mungkin setiap burung kenari itu ketahanannya itu berbeda pada saat teman-teman melakukan penjemuran. Jadi kalau terlihat burung kenari itu sudah kepanasan, nah, teman-teman hentikan penjemuran dan taruh di tempat yang teduh ya kenarinya. Untuk yang keempat, berikan pakan pada burung kenari berupa buah-buahan segar dan sayur-sayuran saat dijemur atau diangin-anginkan. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung nutrisi yang bagus untuk burung kenari dan juga bisa menghilangkan dahak yang mungkin saja ada di tenggorokan burung kenari yang mengganggu burung kenari tersebut untuk mengeluarkan suaranya. Nah, dahak bisa membuat suara kenari itu menjadi pelan dan lirih dan terdengar seperti ngeriwik. Nah, jadi teman-teman usahakan memberikan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk burung kenari yang teman-teman miliki sebagai extra fooding ya. Untuk yang kelima, berikan pakan burung kenari antara lain kenari seed yang dicampur dengan biji-bijian hitam ataupun nigger seed ya teman-teman.
Nah, tujuannya untuk merangsang birahi pada burung kenari. Nah, kalau birahi burung kenari itu sudah didapatkan, burung kenari itu pasti tidak ngeriwik saja ya, dan burung kenari itu malah akan rajin berkicau. Tetapi kalau burung kenari teman-teman itu sudah rajin berkicau, teman-teman bisa menghentikan pemberian biji-bijian hitam atau nigger seed ya. Nah, agar suara burung kenari itu tidak serak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pemberian pakan itu sangat penting sekali untuk burung kenari yang teman-teman miliki. Usahakan pakannya itu mengandung nutrisi ya, dan berikan berbagai macam biji-bijian. Jangan hanya satu jenis biji-bijian, misalnya teman-teman memberikan hanya millet putih saja. Nah, ini biasanya sering terjadi pada saat teman-teman merawat burung kenari yang teman-teman miliki. Atau teman-teman memberikan hanya fur saja. Nah, usahakan memberikan biji-bijian yang lain agar nutrisi yang didapat burung kenari itu bisa banyak ya. Untuk yang keenam, berikan extra fooding selada dan telur rebus seminggu 2 kali. Nah, ini sangat bagus sekali membantu suara burung kenari agar bisa keluar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memberikan makanan tersebut. Cuma kalau burung kenari milik teman-teman itu sudah tidak ngeriwik lagi, teman-teman bisa memberikan telur rebus itu jarang-jarang ya, jangan terlalu sering lagi. Nah, kalau takutnya nanti burung kenari milik teman-teman itu bisa kegemukan karena kebanyakan makan telur rebus. Dan kalau kegemukan, otomatis burung kenari malah tidak mau berkicau ya. Biasanya teman-teman itu memberikan telur rebus seminggu 2 kali. Kalau sudah burung kenari milik teman-teman itu sudah berkicau, teman-teman bisa memberikan telur rebus itu seminggu 1 kali saja ya. Untuk yang ketujuh, kenari ngeriwik bisa disebabkan obesitas atau kegemukan karena pernapasannya itu terganggu ya. Maka solusinya teman-teman bisa lakukan cara ini. Yang pertama, mengatur porsi makanan burung kenari agar tidak berlebihan ya. Nah, usahakan teman-teman memberikan makanan burung kenari yang cukup saja ya, jangan kebanyakan. Nah, sebanyak apapun makanan burung kenari yang teman-teman berikan, nah, burung kenari itu pasti akan memakan makanan tersebut. Jadi burung kenari itu mudah mengalami kegemukan ya. Untuk yang kedua, menjemur burung kenari paling tidak selama 3 jam untuk burung kenari teman-teman yang mengalami kegemukan ya. Untuk yang ketiga, menaruh kenari di sangkar yang agak lebar. Nah, ini bisa membantu burung kenari itu aktif untuk bergerak ya. Nah, lebih bagus teman-teman memberikan 2 tangkringan di sangkar burung kenari yang teman-teman miliki. Nah, kalau burung kenari itu aktif bergerak, nah, burung kenari itu pasti tidak akan mengalami kegemukan walaupun burung kenari itu makannya lumayan banyak ya. Atau lebih bagus teman-teman menaruh burung kenari itu di kandang umbaran. Nah, itu lebih bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa menaruh burung kenari itu di sangkar yang agak besar dari teman-teman berikan. Untuk yang ke-8, teman-teman bisa mencoba mendekatkan burung kenari yang hanya ngeriwik saja dengan burung kenari yang memiliki suara lantang dan keras, agar burung kenari yang hanya ngeriwik saja itu suaranya bisa terpancing ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tetapi kalau burung kenari yang hanya ngeriwik saja itu sudah mulai berkicau, nah teman-teman jangan didekatkan lagi ya, takutnya burung kenari itu malah kalah mental. Lebih bagus teman-teman berikan sekat agar burung kenari yang ngeriwik itu tidak melihat burung kenari yang gacor tersebut ya. Kalau teman-teman tidak memiliki burung kenari yang lain yang gacor, teman-teman bisa memutarkan masteran burung kenari dari YouTube atau dari handphone teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memutarkan pada saat teman-teman melakukan penjemuran untuk burung kenari yang teman-teman miliki agar burung kenari itu bisa terpancing suaranya untuk keluar ya. Untuk yang ke-9, berikan suplemen khusus untuk burung kenari yang berfungsi untuk meningkatkan birahinya. Nah, teman-teman bisa membeli suplemen tersebut di toko burung ataupun di pasar hewan juga bisa ya, ataupun teman-teman membelinya di toko online ya. Nah, berikan sesuai dosis yang tertera pada suplemen tersebut, jangan berlebihan ya teman-teman ya, takutnya suara burung kenari atau tenggorokan burung kenari itu malah bermasalah kalau teman-teman memberikan suplemen tersebut secara berlebihan. Jadi secukupnya saja. Kalau burung kenari itu sudah mulai rajin berkicau, teman-teman bisa menghentikan pemberian suplemen tersebut ya, agar burung kenari itu secara alamiah mengeluarkan suara kicauannya. Mungkin cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali para kicau mania itu pernah mencobanya ya. Tetapi bagi yang belum pernah mencobanya, teman-teman silahkan coba agar burung kenari teman-teman yang hanya ngeriwik saja
itu bisa mengeluarkan suaranya dan rajin berkicau ya. Banyak sekali yang beranggapan bahwa burung kenari itu pasti akan berkicau pada saat usia yang sudah tepat ya. Tetapi kalau teman-teman jarang melakukan perawatan untuk burung kenari yang teman-teman miliki, nah burung kenari itu tetap hanya ngeriwik saja walaupun usianya sudah dewasa, sudah layak untuk mengeluarkan suara kicauannya ya. Jadi teman-teman harus melakukan pola perawatan untuk burung kenari yang teman-teman miliki agar lebih rajin berkicau. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka video ini silahkan di like. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.